Bagaimana ketenangan dari Kun Lafu Pitisan, pemain yang 3 kali menjadi juara dunia junior di tahun 2017, 2018, dan 2019 ini. 19-16. Ya, kali ini berhasil smash keras. Anthony mengarah ke badan tadi dari Kun Lafu. Jumlah 19, hanya 2 poin terpaut kini tertinggal Anthony. Ya, Ginting pasti bisa. Dua angka lagi harus diraih oleh Ginting untuk menyamakan kedudukan. Gagal netting dari Kun Lafu. Kembali satu angka diraih Anthony, 18-19. Bagaimana pertarungan dua pemain ini? Ya, penempatan bola yang sulit tadi dari Anthony masih bisa dikembalikan oleh Kun Lafu Pitisan. Dan satu momentum bagaimana netting tanggung tadi diangkat oleh Kun Lafu Sambar dan mengarah ke badan dari Kun Lafu. 19 sama kedua tadi, 31 pukulan tadi. Namun sayang, itu tersangkut di net tadi, drop shot dari Anthony. 20-19. Game point bagi Kun Lafu. Satu poin menentukan. Harapkan mampu bisa ditahan oleh Anthony. Wah, sayang sekali Anthony. Smash cepat maksudnya lakukan Anthony, namun gagal upayanya. 21-19 akhirnya game pertama ini dimenangkan oleh Kun Lafu Pitisan dalam permainan selama 20 menit.